Oke, kembali bersama Harley di Harley Channel pastinya. Wah, terima kasih buat kalian yang udah dukung Harley ya. Sekarang Harley Channel udah 33.000 kalau nggak salah. Sudah 33.000 pelanggan. Dan ya, kali ini kita akan sedikit bernostalgia. Mungkin kalian sudah banyak yang pernah atau dulunya sering banget mainin game ini ya. Langsung aja kita mainkan Ninpu Sentai Hurricanger. Kalau kalian tahu versi Power Rangers-nya itu Ninja Storm ya. Oke, kita skip aja karena takutnya copyright ya. Oke, selamat datang di video Ninpu Sentai Hurricanger Part 1 ya. Kita akan bikin banyak part sampai benar-benar gamenya tamat. Oke, ada hamsternya ya, itu dia adalah masternya para Hurricanger. Kita pergi ke option dulu. Pergi ke sound pastinya ya. Stereo. Muzuka sisa ini tingkat kesulitan ya. Kita pilih normal aja lah, Futsu ya. Battle mode tuh nanti kalau kita namatin bisa battle ya. Tapi nanti aja, kita mainkan story modelnya dulu. Oke, levelnya masih yang pertama. Nah, ini ceritain di kerajaan musuhnya ya. Aduh, inget banget dulu nih main sampai... kayaknya sampai begadang ya, biar tamat ya. Sehari aja cukup main ini. Ya, pokoknya rencananya mereka untuk ngalahin para ninja dari bumi lah ya, dan pastinya menghancurkan bumi. Ya, kita tugasnya sebagai Hurricanger ya menyelamatkan bumi ya. Ya, udahlah ya. Oke, ini bos pertama kita nanti. Ya, semoga nggak kena copyright lah ya. Kita tampilin aja adegannya. Tapi nanti pas Henshin, pas berubah nanti Harley skip lah. Biar aman ya. Oke. Oh ya, nama mereka adalah Jakanja. Kalau setiap di seri itu pasti ada namanya. Ya, kita harus melindungi bumi sebagai Hurricanger ya. Berapa orang ya mainnya? Hitoride ya. Sendiri karena kita main solo. Oke, kita bisa milih sentainya tiga-tiganya langsung. Tapi belum dapat yang Ranger Petir ya. Kalau kalian tahu ada tambahan lagi Ranger Petir sama yang bintang ya. Shurikenger kalau nggak salah namanya. Ya, kita akan pakai, kalau Harley sih sukanya yang kuning ya, jadi pakai yang kuning, dan temennya itu Ranger merah. Oke, ini rada sedikit lag. Ya, itulah, mereka berubah ya. Oke, langsung main. Oke, kita berperan sebagai yang kuning. Karena Harley main di Android, jadi mohon maaf kualitasnya sedikit tidak jernih ya. Menyesuaikan layar di HP-nya, jadi ya udah nikmati saja.
Nanti mungkin video berikutnya Harley bikin di ini deh, komputer ya. Dih, gak kena-kena ya. Bagus sekali. Tinggal dua musuhnya, langsung jurus aja. Mantap. Pokoknya setiap tingkat jurusnya tuh beda-beda ya. Kalau yang satu itu jurusnya sendiri, yang dua berdua, dan yang ketiga itu, yang ketiga itu yang ketutup sama tirai ya. Bukan tirai sih, pintu ya. Pintu khas Jepang tuh, apalah namanya, lupa. Oke, lanjut ke stage berikutnya. Masih sama, masih yang kecil-kecil. Belum lawan bos. Waduh. Sebenarnya game Super Sentai ada satu lagi, Go Ranger di PS1. Nanti kapan-kapan kita coba main setelah ini tamat kali ya. Bantu komen di bawah dan share videonya biar kita bisa sama-sama bernostalgia lah ya. Pasti kalian juga udah banyak yang pernah main game ini. Oke, kita ketemu bosnya. Darahnya berlipat-lipat ya. Lebih dari satu bar. Kurang ajar. Waduh. Mantap, kita lempar aja. Waduh, kita dilempar juga gantian ya. Kabur dia. Nanti pokoknya sampai jadi raksasa ya bosnya. Dan kita ngeluarin robot raksasa kita. Waduh. Ayo, tinggal berapa lipat? Oh, satu kali lagi. Kita jurus aja lah. Mantap. Jurus bayangan lah ya. Finish, mantap. Nah, habis ini ada jurus yang kayak basokanya gitu, kalau Super Sentai kan pasti ada. Nah, triple gadget ya. Jadi nanti kalau gabung sama gadget-gadget lainnya sampai jadi Victory Gadget ya. Yang punyanya Ranger Petir nanti ada sendiri. Oke. Ini di copy jadi raksasa ya. Dan dia power up menjadi raksasa. Oke, kita manggil Shinobi mesin. Ya udahlah ya. Kita skip, langsung bergabung. Ini masih bertiga pakai Shinobi mesin. Kita menghindar atau menyerang ya. Wow, oke, nggak kena. Untung. Mantap. Yo. Ada kesempatan menyerang. Ayo, let's go. Serang terus, Mas Bro. Ada kesempatan menyerang. Oke, kita harus menghindar lagi. Oke, nggak kena. Bagus. Aduh, kena sekali, nggak apa-apa. Oke, kesempatan nyerang lagi. Oke, saatnya kita nyerang. Kita jurus.
Aduh, kepencet. Sorry. Ya, restore game. Oke. Okay. Aduh, kepencet lagi. Oke, saatnya kita menyerang lagi. Oke, mantap. Hayatebol. Kita ngeluarin pedang kita dan jurus pamungkasnya. Oh, jurus tiga bayangan ya. Oke, mantap. Oke, part 1 sudah selesai. Ya, mereka ternyata kalah ya. Hurricanger lebih kuat. Oke, ada karakter baru. Magarepaga Skyrio ini dari Masta. Oh, jadi nanti di battle mode kita udah bisa pakai Magirapa. Magirapa tuh yang istilahnya yang anak buahnya bosnya lah ya. Terus ada Jishakumo. Jishakumo juga bisa. Jishakumo tadi yang bos yang warna biru. Dan kita sekarang akan save. Oke, mungkin video pertama kita sampai sini dulu aja. Nanti mungkin dilanjut di antara minggu depan atau ya kalau sesempatnya aja lah ya. Tungguin aja video berikutnya di part 2 Hurricanger. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa share videonya, like kalau kalian suka dan boleh dislike kalau emang kalian gak suka videonya. Oke, sampai sini aja. Sampai jumpa. Oke guys, videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa klik subscribe, like dan share videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Harley Channel pamit. Dadah.